kedatangan ya, kedatangan warga Israel yang tergabung dalam tim nasional Piala Dunia Sepak Bola U20. Jadi itu tadi rekomendasinya. Karena itu kita akan segera menyiapkan, mengundang lah ya, mengundang kementerian tadi, ya empat kementerian tadi untuk bertemu, berdialog, dan apa namanya, dan kita mendengar mendengar keterangan-keterangan dari pemerintah. Yang kedua, kita juga ingin mendengar apa perasaan, apa pikiran, apa pandangan dari ormas-ormas Islam, terutama ya. Nah, itu dua pihak ya, satu pemerintah, yang kedua civil society, yang kita ingin mendengar. Itu yang menjadi keputusan kelembagaan MUI tadi. Tapi satu hal yang jelas bahwa MUI menolak kehadiran warga Israel yang tergabung dalam tim nasional U20 itu. Nah, tadi mengapa mengundang pihak-pihak pemerintah dan civil society itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan.